Dulu jaga warkop, kini Andika Ramadhani menjadi penjaga gawang utama Persebaya. Penjaga gawang muda Persebaya, Andika Ramadhani terus mendapat menit bermain. Kiper asli Surabaya tersebut sudah dua kali dipercaya menjadi palang pintu terakhir pertahanan tim Kota Pahlawan. Dipanggilnya Hernando Aris Taryadi oleh Timnas Indonesia dan cedera yang menimpa Satria Tama membuat Persebaya tidak punya banyak pilihan. Tim pelatih memutuskan untuk mengandalkan jebolan klub internal Persebaya itu. Andika tidak pernah menyangka dirinya bakal mendapat kesempatan untuk secepatnya menjalani debut dengan Persebaya. Mengingat persaingan di sektor penjaga gawang Green Force cukup ketat. Bersyukur banget, enggak nyangka kalau dapat kesempatan di Liga Profesional. Campur aduk semuanya jadi satu, ungkap Andika Ramadhani yang dikutip dari bola.net. Andika menjalani debut resmi ketika Persebaya menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-6 BRI Liga 1 2021. Kesempatan keduanya kedatang ketika tim Kota Pahlawan menantang Persipura Jayapura pada pekan ke-7. Tentu pasti banyak yang belum mengenal kiper muda ketika Persebaya yang satu ini. Andika Ramadhani lebih dahulu melalui jalan panjang yang tidak mudah sebelum menjadi kiper muda Persebaya Surabaya. Pemain kelahiran Surabaya tersebut pernah menjadi penjaga warung kopi atau yang disebut warkop dan menjadi petugas parkir sebelum diberi mandat menjadi penjaga gawang Bajul Ijo. Sejak kecil, Andika sudah harus membagi waktu antara berlatih sepak bola dan menjaga parkir serta warkop milik sang ibu. Warkop dan parkir menjadi satu-satunya penghasilan ibu dari Andika sebagai seorang single parent. Maklum, sejak usia 5 bulan, Andika sudah ditinggal sang ayah yang lebih dahulu berpulang. Mau tidak mau, sang ibu harus kerja keras banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sebenarnya warkop sudah ada sejak lama, sejak saya kecil sebelum sekolah. Tapi waktu saya kelas 1 SD sudah digusur, jadi mau tidak mau ikut pindah. Akhirnya saya jaga parkir karena orang tua saya. Ibu tidak ada kerjaan, kata Andika saat berbincang dengan CNN Indonesia. Ibu buka warkop lagi saat saya kelas 5 SD. Itu juga masih pakai gerobak di dekat sebuah gudang. Jadi ibu jaga warkop, saya jaga parkir. Alhamdulillah kok masih bisa sekolah. Pulang sekolah masih bisa jaga parkir, ujar Andika. Bisa menjadi bagian dari Persebaya Surabaya juga tidak didapatkan Andika secara instan dan cuma-cuma. Ia jatuh bangun ikut seleksi untuk bisa masuk Green Force yang jadi kebanggaan masyarakat Surabaya tersebut. Keinginannya menjadi pesepak bola muncul karena pengaruh Mat Halil, mantan pemain Persebaya yang juga sepupunya, Apa Halil. Sapaan akrab Andika kepada Mat Halil menyarankan untuk masuk ke Persebra FC. Sebelum paten menjadi kiper, Andika pernah menjajal bermain di posisi striker saat pertama kali memulai latihan sepak bola. Sampai pada suatu hari, pelatihnya meminta untuk menjadi kiper. Menjadi kiper utama di dua laga terakhir, menurut Andika banyak pelajaran yang bisa didapatkan dari dua penampilannya bersama Persebaya. Dia bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Mungkin terutama pelajarannya ya mental, karena skill di lapangan aja enggak cukup kalau enggak disamain dengan mental yang kuat, ungkap Andika. Berulang kali semua pelatih menyuruh menyiapkan mental buat pertandingan.
terutama Coach Aji Santoso dan Coach Benny. Andika juga mengakui bahwa banyak hal yang harus diperbaiki, terutama dari sisi mental dan skill. Dia juga ingin mencetak clean sheet bersama Persebaya. Harapannya saya sih semoga bisa menjadi lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, dan semoga bisa membanggakan orang tua, Persebaya dan juga bonek tentunya. Kiper Persebaya Andika Ramadhani memang membuat kesalahan di laga lawan Persipura Jayapura. Dia salah mengantisipasi tendangan keras Hendrik Mota. Bola yang seharusnya ditepis coba dia tangkap, lepas dan dimanfaatkan oleh Ricky Kayama menjadi gol untuk Persipura. Andika sempat shock, mentalnya down. Beruntung dia memiliki rekan-rekan tim yang tidak menyalahkan, bahkan memberi support untuk bangkit. Hasilnya, dua penyelamatan gemilang dilakukan di akhir-akhir pertandingan. Mentalnya pun kian terasa, makin kuat dia sudah mengerti kesalahannya, kata pelatih kiper Persebaya Benny Fran Bekelin. Benny mengungkapkan Andika sempat menangis di hadapannya setelah pertandingan, meminta maaf karena membuat kesalahan. Saya bilang begitulah penjaga gawang, mental harus kuat, dia harus belajar, ungkap Benny. Benny pun yakin pelajaran berharga itu membuat Andika kian bagus. Persebaya juga tidak akan khawatir dengan tidak adanya Hernando Ari dan Satria Tama. Tendangan jarak jauh selalu diantisipasinya. Bagus kok saat latihan, dia tidak punya kelemahan. Hanya saja kemarin itu keputusan salah, blunder, ungkap Benny. Pria berusia 58 tahun itu merasa tidak perlu khawatir dengan posisi penjaga gawang. Benny ingin di pertandingan melawan Persela, Persebaya bisa mendapatkan clean sheet pertamanya. Siapa yang tidak mau dapat clean sheet? Kami selalu berusaha. Semoga selanjutnya lebih baik, ungkap Benny Frank Berkeley.